Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, ini timun jenis Zatavi. Lumayan buahnya banyak ini, bunganya ini. Ini umur 32 hari, Om ya. Iya, umur 32 hari ini. Lumayan juga tuh bunganya, buahnya, bakal buah. Ini perawatan sederhana tapi bunganya lumayan tuh, Bu. Ini Zatavi ini dia memang tahan penyakit dan mudah dirawat. Ini 4 hari lagi ataupun seminggu lagi lebih kurang udah ada yang bisa dipanen. Ini bunganya lumayan banyak, saudara-saudara. Itu ada yang sudah hampir bisa dipanen. Ini yang disulam, saudara-saudara. Ini yang disulam, jadi agak beda pertumbuhannya. Ini ada yang disulam. Makanya kadang timun Zatavi ini lebih baik sekali tanam aja, jadi lebih baik kita semai di tempat lain, di polybag untuk bakal-bakal penyulaman. Ini hampir bisa dipanen, saudara-saudara. Lihat warnanya hijau. Jadi Zatavi ini memang lebih tahan ya, saudara-saudara, lebih gampang perawatannya, bakal buahnya. Sekarang harga timun lagi mahal juga di Aceh. Sekarang harga 5.000 per kilogram. Ini si omnya, ini si om lagi bersih-bersih. Kadang tanam timun, kadang tanam terong, kadang pepaya. Ini bakal buahnya banyak sekali ini. Ini sumber airnya mudah sekali di sini, saudara-saudara. Tuh di sana ada sungai. Tuh ada sungai. Jadi airnya sangat mudah di sini, saudara-saudara. Ini timun Zatavi umur 32 hari, saudara-saudara. Dan biasanya dia bisa kita panen umur 36 hari ataupun 38 hari sudah siap panen. Jadi Zatavi ini sangat mudah perawatannya, saudara-saudara. Oke, demikian dulu. Dukung terus channel saya ini, Belajar Tani Organik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.